Wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. Okay guys, di depan gue ada Mio restorasi dan keren-keren banget pastinya. Punya bom-bom Garrett ya guys, tuh terlihat. Dan kira-kira ini harganya berapa aja dan partnya gimana sih, susah nggak sih dicari dan dibeli ya guys? Langsung aja deh, daripada gue basa-basi, gue panggil bro bom-bom. Asoy, halo bom. Woi, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Asik bom, ini gue mau review yang ini dong bom. Ini Mio apa bom? Ini Mio Sporty nih. Oke, tahun? Tahun 2006, warna perak. Oke, okay. Ini kalau lu restorasi apa aja? Semua? Ini restorasi, 90% restorasi, gue perbarui semua. Dan orian? Dan original semua. Original semua ya? Dia emang biru-biru gitu ya lampunya? Emang bawaan original kayak gini. Oh gitu ya? Keren juga ya? Ini tahun berapa tadi? Ini 2006. 2006 aja udah mainin lampu ya guys ya? Anak-anak muda sekarang baru main lampu ini, telat ya. Si Mio pabrikan dari 2006 nih guys. Oke, ini kalau lo jual harga berapa nih? Kalau ini gue jual 18 juta. 18 juta, oke. Lanjut, itu peleknya apa? Ori? Ini original yang Indonesia. Oke. Original Mio-nya ini. Mio ya, nah ini apa nih kuning? Ini Mio kuning 2004 ini. Oke, 2004. Mio apa namanya? Mio Sporty 2004. Ini Mio pertama nih. Oke. Kalau anak-anak Mio ini lagi diburu banget nih warna-warna ini nih. Rare ya? Rare banget nih warna kuning ini. Oke, oke, oke. Ini Orion semua nih, udah lu rubah. Ini Orion semua ini. Oh, dia emang pelek ya, udah pelek ya? Ini pelek jari-jari ya? Ini jari-jari nih. Soalnya Mio pertama. Oh, oke, okay, oke. Okay. Orian sama sampai jok-jok tuh. Original semuanya. Rapot. Gue emang dibilangnya original. Siap, siap. Ini untuk harga berapa nih? Kalau ini gue buka 25 juta. 25. Kenapa nih? Kok bisa 25 sih? Karena ini barangnya langka juga. Oke. Okay. Partnya juga agak mahal dibandingkan Mio-Mio yang sekarang-sekarang ini, partnya agak susah. Agak langka. Oh, oke, okay, oke. Okay. Makanya harganya agak lumayan mahal. Oh iya, fantastis okay. Ya. Skut-skut tuh guys, 25 aja guys yang kuning. Ini ceritanya gue lagi gerbek bengkel ya, bengkel workshop punyanya bom-bom. Lanjut nih, yang biru ini? Ini biru muda 2005. Oke. Okay. Ini sama restorasi juga. Oke. Okay. Ya 90% restorasi total. Total ya. Ini Mio Sporty. Ini Mio Sporty 2005. 2005. Di harga berapa nih kalau lo jual? Ini di harga 19 lah. 19. Nego nggak tuh? Ya nego-nego dikit lah. Dikit lah ya. 19, 25. Oke. Okay. Kalau gue sih nambahin dikit beli yang mana kuning. Ini apa nih? Biru apa nih? Ini 2005, 2006 nih keluarnya. Oke, okay, Mio Smile. Mio Smile. Ini pertama keluar velg racing. Oke. Okay. Ini Mio ini. Oh. Mio gitu. Warnanya biru. Kalau ini kan birunya biru agak muda. Iya. Yeah. Kalau ini biru aja. Biru aja. Ini sedikit beda, peleknya ini sama kayak Yamaha Nuvo. Oke, NK? Dia NK punya. Waduh, gila cakep banget ya guys. NK guys. Oke, ini harga berapa nih kalau misalnya lu jual? Kalau ini gua buka 15. Oh, murah ya. Mana nih 15 nih? Aduh, yang mana nih? Terserah kalian ya guys. Oke, lanjut ke bagian belakang. Ini gudangnya Mio. Gudang Mio nih guys. Nah ini Mio apa nih namanya? Ini sama, ini 2004 juga, kuning juga ini. Gue punya 2 unit kalau yang kuning. Oh, 2 unit. Iya. Lo lepas di harga yang sama? Ini sama harganya 25. Open 25. Open 25. Aduh, kece ya. Ini Mio apa? Ini Mio sama ini, Mio NK bilangnya. Mio NK? Wah, ini. Dia pakai NK. NK ya? Ini kelebihan NK banyak nih? Ya, kuat. Kekuatannya lumayan lah. Dibandingkan yang Indonesia. Iya, betul. Oke, ini full restorasi juga. Ini restorasi full
90% sama. 90 ya. Harga? Ini harga sama kayak yang biru 15 juta. 15 juta. Oke, lanjut ke sini Mio Smile Sporty. Mio Smile. Mio Smile nih. Mio Smile doang. Mio Sporty Smile. Dia bodinya udah beda nih. Bagian tameng depannya udah beda. Oh, itu dia. Itu smile-nya. Atasnya? Lampu atasnya juga agak beda. Beda tuh, guys. Sama juga kondisi 90% restorasi. 90% restorasi. Ah, velgnya apa nih? Ini velgnya Yamaha bawaannya. Bawaannya Yamaha. Tapi semuanya original juga ya? Original semua. Di harga berapa kalau jual? Kalau ini ya di harga 14 juta. 14 juta. Oke, lanjut ke sini Mio Smile Sporty juga nih kayaknya. Iya, ini warna. Agak susah juga nih menurut gue, ini 2011. Oke. Tapi masih baik, masih sedikit yang mau restorasi ini. Karena? Karena lebih susah yang sporty. Tapi gue tetap nyediainnya top 2. Oh iya. Siapa tahu dia budgetnya yang segitu ya? Iya. Ini apa? Ini gue jual di angka 14. 14. Tuh guys, 14 dan 14. Sisanya ya. Tadi udah coba diputar ulang videonya. Sini-sini lu di sini. Nah nih. Lu bisa jadi workshop gini gimana sih awal ceritanya? Awalnya sih gue iseng restorasi Mio. Oke. Nah, awalnya iseng-iseng jadi malah banyak gini nih. Gitu. Mungkin karena mau dioprek juga kali ya. Oh. Awalnya iseng malah banyak begini, dilihat-lihat asik juga. Makanya sampai sebanyak ini. Sambil ngopi, ngadi yeah. Motor ya. Sambil iseng ya kan. Iya. Jadi iya. Banyak gini nih. Nah, lu berarti udah berapa tahun nih jualannya? Gua sih udah lama ya, kalau main Mio tuh baru dari 2018-19. Oke. Okay. Mulai restorasi Mio. Oke, okay. Dan ini bengkel lu terpercaya ya. Workshop sih. Ya, terpercaya. Ada bengkelnya, ada unitnya. Pasti terpercaya. Oke. Okay. Banyak lah ya, apa namanya, apa sih bahasanya kalau kayak gitu-gitu? Bukti-bukti, bahasanya apa namanya? Testimoni. Testimoni. Testimoninya banyak ya. Banyak lah ya. Nah, untuk orang kalau mau beli motor di tempat lu, alamatnya di mana? Gua di Cilengsi Bogor, tempatnya di dekat Metlan Cilengsi. Oke, gitu ya guys. Dan Instagramnya apa? Bumbung Garage. Oke. Itu nggak ada underscore atau ada underscore? Ada underscore. Oh, nanti gue nanti di tag aja deh. Oke, okay, nanti gue taruh di deskripsi ya. Deskripsi. Oke, okay, nomor WA bisa lu jabarin nggak? Nomor WA di 0838-1981-9551. Oke, okay, sekali lagi mom. 0838-1981-9551. Oke, okay, itu nomor WA-nya. Dan langsung aja di Japri. Asik. Barangkali ada yang mau nerusin ngerawat. Iya. Yeah. Mom, tips dari lu apa sih merawat Mio? Kayak gimana? Ya sama kayak motor lainnya sih, rutin ganti oli gitu kan. Ya sama kayak motor yang lainnya lah. Nah, cuman, untuk tips karbu gimana? Karbu ya sama kayak yang lain, karbu lainnya sama. Oh, lebih ke original atau ganti-ganti menurut lo? Kalau gue sih lebih ke original ya, lebih nyaman original. Original gak pernah salah kalau menurut gue. Oh iya, siap. Ya udah, terus ada lagi gak nih tips dari lo? Tips dari gua kasih saran aja buat anak-anak Mio. Tetap semangat main Mio-nya. Oke. Okay. Jangan mau dijual murah karena Mio kalian udah mulai langka, guys. Oke. Okay. Itu dari Bom. Thank you Bom. Udah mau di-review. Siap. Oke, okay, buat teman-teman jangan lupa like, comment and subscribe. Dah. Be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me.